every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. Oke, assalamualaikum. Jumpa lagi ya di channel saya Kuncung 4WD. Gimana kabar-kabar teman-teman semua? Mungkin lama tidak bikin konten. Kali ini sedikit membahas Kijang Super tahun 91. Yang Super itu ya, yang pickup kebetulan itu dimodifikasi menjadi 44. Ini sudah berapa ya, 50% untuk kaki-kakinya dirubah semua untuk pengerti ya, mungkin ban di ukuran 31 dan lain-lain. Ini ya perubahan, banyak perubahannya dari kaki-kaki untuk apa ya, per gardan menggunakan perpaduan dari high-ace ya, high-ace staff. Jadi gardan depannya itu hybrid, terus gardan belakang kebetulan dipasang Perosa ya, high-ace nya yang 737 dan belakang punyanya Perosa, itu hampir sama, apa banyak hampir sama, tapi memang sama untuk final gearnya 737. Nah, mungkin teman-teman yang penasaran ingin lihat ya apa saja yang dirubah, tonton video saya dari awal sampai akhir. Ini bodinya kebetulan belum terpasang. Nah, belum terpasang. Mungkin yang penasaran, yang mungkin di rumah sedang modifikasi Kijang juga, itu bisa tonton video saya dari awal sampai akhir. Nanti akan kita bahas mungkin dari perpaduan gardan dan TC ya, TC transmisinya seperti apa, ini jadinya seperti ini. Nanti tonton video saya sampai akhir. Dari depan ini ya, untuk apa namanya, terot, long terotnya custom semua ya, memanfaatkan barang-barang nganggur yang ada di bengkel ini. Terus ini pakai high ace asroda panjang pendek ya, yang pendek kanan, yang panjang kiri. Nah, ini ball hub setnya pakai punyanya Tough GT ya tuh.
Nah ini cakram ya, cakramnya juga pakai paksiki. Terus potongnya di sini, potong di sini, potong sambung, dan yang sebelah kiri ini dipotong sini, jadi high ace-nya cuman diambil tengahnya aja. Berikutnya yang kiri disambung pakai longsong yang sama ukurannya. Nah ini disambung di sini. Oke, untuk cakram balhub dan cakramnya pakai Rajiti. Ini piringan dan kalipernya juga pakai Tafjiti. Nah, di sini ini custom ya. Karena kan ini kurang keluar. Nah, nanti dibikin adaptor agak keluar biar bisa ngunci. Ini pakai punyanya 2F. 2F ya. Untuk napnya, nap roda ini pakai punyanya 2F di custom. Oke, untuk bannya 3-1 10,5 ring 15. Oke, selanjutnya oke, transmisinya pakai Kijang ya. Tuas-tuasnya seperti ini, ada 3. Itu apa saja? Yang pertama transmisi standar Kijang 1, 2, 3, 4. Dan ini TC-nya FJ ya. Jadi untuk 4244-nya pakai ini. Itu agak susah. 4244. Terus ini tuas hex netral sama low. Nah, ini hex netral low. Netralnya di sini. Nah, untuk dudukan-dudukan apa namanya, monteng-monteng TC ini 1, 2, 3. Oke, apalagi ini juga custom, tongkatnya juga custom seperti ini, iglo-nya ini. Dan ini ya, hex low-nya ini 4244-nya. Oke, apa lagi mungkin? Niki. Transmisi, nah, diungkap.
Gardan Verosa ya. Ini Gardan Verosa. Itu cakrame pakai punya Kijang. Nanti saya buka ya. Nanti saya buka, saya review untuk bracketnya juga. Nah, kenapa pakai ke gardan belakang punyanya Verosa? Kenapa tidak pakai AIS juga? Nah, ini kebetulan bongkar-bongkar di bengkel temen itu ada yang nganggur Verosa. Kebetulan kan yang depan punyanya HS, yaitu 737. Nah, ini Verosa saya buka, saya bongkar. Bonggolnya juga final gearnya sama 737. Nah, daripada beli mahal, nah, ini cuma dikasih, alhamdulillah jadi seperti ini. Oke, cuman lebarnya agak beda, kurang lebih ya 5 cm. Nanti saya pasang adaptor 5 cm. Oke, besok ini mobilnya bakal tinggi ya, tinggi lantai apa namanya, lantainya kabin jadinya seperti ini. Nah, seukuran di bawah pinggang saya ini ya. Nah, naiknya yo agak susah, tapi asiknya Kijang 44 ya. Untuk kenapa kok tidak disambung sama transmisinya ya. Nah, untuk TC kenapa dibikin TC pisah. Nah, suatu saat kok pengen ganti mesin, mungkin ganti mesin Cherokee atau Futura, itu kan tidak perlu apa namanya merubah banyak. Nah, nanti tinggal bikin kopel lagi di sini dan lebih mudah untuk perawatannya di TC. Mungkin TC-nya ambrol, ini tinggal diturunkan. Mungkin transmisinya ambrol lah, itu gampang, tinggal menurunkan transmisi itu ya. Nah, ini yang bikin apa tuasnya ini insinyur, ini susah gampang. Tuas 4244 high netral low. Nah, sistemnya seperti ini. Ini dorong narik ke sini, terus dibalik lagi ke sini, dapat pipa ke sini. Tuasnya di sini. Ini untuk setelan mungkin kurang masuk, ini pindah sini bisa. Itu apalagi ya, mungkin yang perlu dibahas untuk shock lah, standar lah dari KYB atau copot-copotan punya truk itu banyak. Kopel depan ini punyanya RJ ya, RJ. Terus untuk belakangnya ini custom Verosa ya, Verosa. Nah, karena yang depan kan kalau Verosa itu longsong. Nah, ini disambung, potong sambung. Jadi ini panjang ya, agak miring itu. Tapi insya Allah aman. Besok kalau sudah ready, saya review lagi untuk jadinya seperti apa. Dan hasilnya mungkin untuk off-road, untuk fun-fun aja, nanti akan saya review ulang. Gitu ya teman-teman, mungkin mudah-mudahan bermanfaat untuk konten kali ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanya-tanya di
kolom komentar. Oke. Jadi semua mobil bisa dijadikan 4x4. Nah, itu juga banyak yang custom ya. Jadi ada banyak pertanyaan, mungkin mobil saya Taruna dibikin 4x4, Kijang dibikin 4x4 bisa enggak? Ini buktinya Kijang dibikin 4x4. Oke. Oke, besok tonton ya untuk video berikutnya, kalau sudah jadi progres berikutnya test drive. Seperti itu pembahasan kita tentang Kijang 44 yang di upgrade ke 44 ya. Jadi Kijang Super 4x4. Nah, gitu, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi kita modifikasi mobil itu ya santai, dibikin sehemat mungkin, dan banyak sepepat yang ada di sini yang dipasang di mobil ini itu cuman memanfaatkan barang-barang tidak terpakai. Mungkin ada TC nganggur, terus mungkin ada cakram nganggur, mungkin ada gerdan nganggur, itu kita pasang di sini. Dan besok kita lihat untuk hasilnya seperti apa, test drive-nya juga akan saya bikin video lagi. Itu mungkin mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, and comment channel saya Kunjung 4WD.